Pisces, ketemu lagi dengan saya Maya Fidata di YouTube My Edutainment TV Channel. Ya, kali ini Maya mau reading untuk kehidupanmu dan petualangan cintamu di 2023 Februari. Pembacaan ini bersifat general atau bersifat umum, jadi bisa resonate, bisa juga tidak resonate. Ambil positifnya dan buang negatifnya ya. Ini untuk kalian yang berzodiak Pisces. Okay. Ya, Pisces, ada keberlimpahan di sini. Ada rejeki yang datang kepada kamu. Bisa jadi itu memang yang sudah kamu nanti-nantikan, atau bisa juga dari arah yang berbeda gitu, yang tidak kamu sangka-sangka. Nah, tapi di sini hati-hati ya, kamu jangan melakukan sesuatu hal yang gegabah, karena bisa menjadi bumerang buat kamu. Melakukan sesuatu, ketika ingin melakukan sesuatu, coba untuk dipikirkan dulu, dipertimbangkan dulu, jangan main gresa-grusu. Terkadang nih kamu suka yang betut-tut-tut-tut gitu-gitu aja tanpa dipikirkan terlebih dahulu, dan itu akhirnya nanti bisa menjadi bumerang buat kamu. Jadi coba untuk lebih hati-hati untuk bertindak. Oke, kita lihat untuk kartu oracle card-nya. Untuk kartu cinta dari kartu oracle maksudnya. Kita lihat ada make the effort dan ada worth waiting for. Nah, itu tadi, jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru, tapi pertimbangkan langkah yang akan kamu tempuh. Karena ini ya, ini sudah ada jalannya gitu. Jadi nggak usah buru-buru. Jadi kalau mau nembak cewek atau kamu ada suka sama cowok atau sebaliknya, gimana ya, ini yang cewek atau yang cowok gitu, kamu hati-hati untuk melakukan tindakan. Cari waktu yang tepat untuk melakukan pendekatan atau nembak ke seseorang yang memang sedang kamu sukai. Begitu juga yang sudah berpasangan. Ketika kamu ingin apa sesuatu dari si pasangan kamu itu, ada baiknya kamu lihat dulu moodnya dia. Oke, Pisces, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa dukung terus My Edutainment TV Channel dengan klik tombol subscribe, like, comment, dan share ke teman-teman yang lain. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.